Salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas segala sesuatu tentang anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini saya sangat semangat sekali. Jadi, kita akan membahas kenangan-kenangan yang mungkin berkesan saat Anda masih TK ya. Saat Anda masih TK itu biasanya identik kita dengan membawa bekal ya. Nah, di dalam bekal itu kita biasanya dibawakan oleh orang tua kita semacam botol ya, atau kalau anak sekarang menyebutnya adalah tumbler ya. Nah, yang menarik di tumbler tahun 90-an itu adalah terdapat berbagai macam tumbler yang mungkin sempat booming di masanya ya. Kita akan hadirkan di sini tumblernya. Saat ini mungkin sudah tidak ada yang jual lagi ya. Tumblernya adalah tumbler robot ya. Nah, tumbler robot ini adalah robot tumbler jadul yang sempat booming di tahun 80-an, 90-an ya, mungkin ya. Kemudian di mana biasanya anak-anak TK itu membawa minuman mereka dengan bangga ya, biasanya membawa susu, air putih ataupun sejenis sirup-sirupan ya, dimasukkan ke dalam tumbler ini. Dan kemudian di sini ada talinya ya. Ada talinya, biasanya tali tersebut dikalungkan ke leher mereka ya, leher anak-anak ya. Nah, biasanya seperti ini ya penggunaannya ya. Oh, ini sudah cukup lagi. Nah, seperti ini, kemudian dia membawa tas, kemudian jalan dengan bangganya ya. Oke, nah, robot ini sangat berkesan sekali karena ada beberapa desain menarik di sini. Yang pertama adalah ada matanya ya, di sini ada matanya. Yang membuat robot ini terkesan sangat lucu. Kemudian ada tangannya, dan tangannya ini bisa digerak-gerakan ya. Tangannya ini bisa digerak-gerakan ke depan, ke belakang, seperti ini. Sayangnya tutupnya tidak ketemu, jadi tutupnya flip-flop seperti ini ya. Flip-flop seperti ini. Kemudian di sini ada sedotannya ya, ada sedotannya. Kalau dari segi desain, botol ini sangat unik ya, atau lucu ya, sangat lucu. Di sini ada tulisan robotnya. Kemudian di sini ada apanya, desain apanya. Di belakang sini ada desain apa namanya? Angka-angka robot seperti mesin-mesinnya. Oke. Tentunya mainan ini sangat berkesan khususnya buat para cowok ya yang lahir di tahun 80-an, 90-an. Mereka biasanya akan dengan bangga memamerkan mainan ini kepada teman-teman yang lain. Sebenarnya banyak sekali desain macam tumbler yang ada di tahun 80-an, 90-an. Selain robot ada juga yang berbentuk bola, bola basket, kemudian berbentuk pesawat juga ada. Sangat bermacam-macam ya, tapi menurut saya yang paling berkesan dan legend di tahun 80-90 adalah tumbler robot ini. Oke, bagaimana menurut kalian tentang tumbler robot ini? Apakah kalian pernah melihat tumbler seperti ini? Apabila kalian pernah menggunakan tumbler ini, ya selamat, ingatan kalian terpulihkan lagi. Oke, cukup sekian video dari saya.
kita akan ketemu lagi di video berikutnya dan akan membahas hal-hal menarik lagi ya, kenangan kita di masa lalu ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Apabila berkenan bisa ditekan subscribe-nya untuk saya lebih semangat lagi. Kemudian apabila kalian suka dengan video ini bisa diklik like. Silakan komen di kolom komentar apabila kalian ingin request video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa dan ketemu di video berikutnya. Salam nostalgia.